mau pemeriksaan kehamilannya. Iya. Ibu masih ingat HPHT ibu untuk pertama berapa? Tanggal 25 ya. Bulan 12 2023. Oke, berarti sekarang masih udah masuk hampir 1 bulan ya, 4 bulan. Untuk yang pertama kali kita melakukan pemeriksaan ANC namanya Bu ya, atau kehamilan. Untuk pertamanya kita akan memeriksa dari ujung rambut, kepala hingga ke lutut dan kaki ya Bu ya. Untuk pemeriksaan pertama kita akan menensi. Oke, tensinya normal ya Bu ya. Berapa? 110/80. Ini juga normalnya 36,5. Untuk pemeriksaan nila ibu ini ada 24 cm. Masih normal ya Bu. Kita ukur berat badannya dulu ya Bu ya. Berat badannya 48 kilo. Tinggi badannya di sini 54 cm. Kita perhatikan rambutnya lurus ya Bu ya, hitam. Lalu kalau kita perhatikan telinganya simetris, tidak ada kotoran sama sekali. Maksudnya Bu, simetris, tidak ada kotoran sama sekali. Lalu untuk yang lagi coba menelan Bu, tidak sakit. Oke, tidak ada pembengkakan di leher atau di potong silnya. Buat matanya Bu, maaf, lihat ke atas ya Bu. Oke, sudah diangkat Bu. Tidak ada benjolan sama sekali ya. Oke, turunkan. Terus payudara juga. Oke, payudara juga simetris, tidak ada benjolan dan bengkak. Selanjutnya kita periksa refleks patella ibu. Refleks patella sebelah kanan aktif. Refleks patella sebelah kiri aktif. Tidak ada bengkak atau onden ya. Untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai ya Bu. Untuk pemeriksaan dari tensi ibu normal yaitu 110/80, suhu ibu juga normal 36,5. Terus untuk pembengkakan di telinga atau di payudara tidak ada, dan tidak ada juga odem atau bengkak di kaki ibu ya. Dan nanti untuk pemeriksaan selanjutnya ibu bisa datang bulan depan ya. Di sini juga boleh, dan untuk pemeriksaan selanjutnya ke laboratorium Bu, yaitu pemeriksaan gula darah, hemoglobin, dan protein urin ya. Lalu untuk perkembangan janin ibu bisa mengonsumsi asam folat dan kalsium ya Bu, untuk perkembangan otak dan pertumbuhan janin baik sekali itu buat ibunya dan si buah hatinya Bu. Dan jangan lupa tablet FV-nya diminum ya Bu ya. Ya, ya makasih Bu.